siang, Tribuner. Ini saya ada di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung. Ini tepatnya di Desa Buyolangu, Kecamatan Buyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini adalah gudang sewaan milik KPU Tulungagung. Dan hari ini ada logistik pemilu 2024 yang tiba di gudang yang baru difungsikan ini. Hari ini datang sekitar 3 truk kotak suara ya, kotak suara. Ini seperti pemilu sebelumnya, kotak suara sudah tidak lagi menggunakan aluminium ya, sudah tidak menggunakan plat lagi karena perawatan plat itu lebih susah, lebih sulit. Di ini menggunakan karton ya. Terus saya belum dapat informasinya apakah ini sudah seluruhnya tiba. Tapi yang saya lihat ada plotting ya, sejumlah kecamatan yang sudah disiapkan seperti ini. Sudah ada plottingnya. Ini untuk Kecamatan Sumber Gempol tertulis 820. Terus Ngunut 944. Ini Reja Tangan 956, dan ini sudah diplot-plot semua ini. Jadi 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung sudah ada plot-plotnya. Jadi ini sudah diplot. Tadi Reja Tangan, terus ini Kalidawir, Agung Gunung sedikit karena memang penduduknya jarang, campur darat 66 Pakel. Ini contohnya nanti kotak KPU, tak suaranya nanti seperti ini. Nah, nomor TPS, lokasi TPS, lokasi BPK, kabupaten, provinsi,